Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terungkap Amanda Manopo mengaku telah memiliki kekasih, Arya Saloka patah hati. Informasi mengenai Amanda Manopo yang mengaku telah memiliki kekasih dan tanggapan Arya Saloka sendiri bisa dilihat dalam video ini. Namun tonton sampai selesai agar para bunda-bunda tidak salah paham. Rahasia besar mengenai status asmara Amanda Manopo mulai terungkap saat dirinya mengaku telah memiliki seorang kekasih. Parahnya lagi, pengakuan Amanda Manopo ini disampaikan di depan Arya Saloka, pasangannya di sinetron Ikatan Cinta. Sebagaimana diunggah dalam akun Instagram fanbase Ikatan Cinta, mulanya kedua artis muda berbakat ini menceritakan tentang pengalamannya syuting bareng. Kemudian wartawan meminta pemeran Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta itu untuk mengungkapkan urusan asmara masing-masing. Harapan Amanda Manopo untuk segera move on dari cinta masa lalu sepertinya pupus. Lantaran Amanda Manopo ternyata telah memiliki penjaga hati, kata suara narasi dalam video tersebut. Kendati begitu, netizen sebenarnya masih ragu dengan siapa sosok laki-laki yang dimaksud sebagai penjaga hati Amanda Manopo. Pasalnya tidak ada nama spesifik yang disebutkan oleh Amanda Manopo tak kalah mengaku dirinya dekat dengan seorang laki-laki. Hal tersebut tentunya bisa membuat fan pemeran Andin itu tak patah hati untuk menanti kejelasan hubungan kedua artis muda tersebut. Diketahui sebelumnya Amanda Manopo dikabarkan dekat dengan beberapa pria, mulai dari Arya Saloka, Evan Sanders, Vicky Alman hingga Dikin Tamsa. Bahkan baru-baru ini hubungan Amanda Manopo dan Vicky Alman center mencuat di dunia maya, hingga Amanda Manopo memberikan penjelasannya atas rumor tersebut. Alasan Amanda Manopo dekat Vicky Alman ternyata mereka memang sedang dalam. Video ini berisi informasi tentang alasan mengapa Amanda Manopo itu dekat dengan Vicky Alman. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan kabar kedekatan antara Vicky Alman dengan Amanda Manopo. Tentu hal ini mengagetkan netizen mengingat Amanda Manopo selalu dikabarkan dekat dengan Arya Saloka selama ini. Adanya sosok Vicky Alman menjadi pertanyaan besar dari netizen, ada hubungan apa mereka berdua? Diketahui sosok Vicky Alman adalah pemeran Roy dalam sinetron Ikatan Cinta dan sebagai adik kandung Aldebaran yaitu Arya Saloka. Selama ini sosok Amanda Manopo dan Arya Saloka dianggap menjalin hubungan setelah mereka sukses membintangi sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari di RCTI. Dalam sinetron itu mereka berperan sebagai sepasang kekasih yang telah menikah. Arya Saloka memerankan karakter Aldebaran dan Amanda Manopo memerankan karakter Andin. Mereka berdua sangat sering sekali terlihat mesra di depan kamera. Bukan hanya di sinetron saja, namun dalam kehidupan sehari-hari juga dalam berbagai acara. Hal ini membuat netizen kerap kali menjodohkan mereka berdua menjadi sepasang kekasih di dunia nyata. Walaupun Arya sendiri sudah mempunyai seorang istri dan seorang anak. Lalu mengapa Vicky Alman baru-baru ini diisukan menjalin hubungan dengan Amanda Manopo? Tetap simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Ternyata usut punya usut, mereka berdua pernah tertangkap basah berfoto mesra berdua. Dalam foto itu terlihat Vicky Alman duduk di sebelah Amanda Manopo dengan pose yang cukup mesra. Tak hanya itu, mereka juga satu proyek yang sama, yaitu sama-sama menjadi pemeran di sinetron Ikatan Cinta. Yang dikisahkan sebelumnya Vicky Alman pemeran Roy sebelumnya adalah pacar Andin Amanda Manopo yang akhirnya menikah dengan Arya Saloka Aldebaran. Jika Amanda Manopo berperan sebagai sosok pemeran utama, Vicky Alman adalah pemeran pendukung dan dia berperan sebagai karakter Roy. Ternyata itulah alasan mengapa Amanda Manopo dekat dengan Vicky Alman. Depan Arya Saloka, Amanda Manopo berani puji ketampanan Vicky Alman, bikin baper netizen. Amanda Manopo bikin baper netizen saat dirinya memuji ketampanan Vicky Alman di depan Arya Saloka. Hal itu berlangsung pada 16 Desember 2021 lalu saat pihak RCTI menggelar casting Ikatan Cinta season keduanya. Acara tersebut sekaligus menyambut para pemain baru di Ikatan Cinta season kedua nanti.
khusus sinetron Ikatan Cinta season kedua. Ada dua aktor tampan dan cantik merupakan dua nama besar yang memiliki penggemar banyak sekali dan masih dirahasiakan pihak RCTI Cinta sendiri. Ternyata tanpa diketahui Amanda Manopo yang hadir sebagai perwakilan pemeran utama sinetron Ikatan Cinta juga hadir bersama Vicky Alman. Bahkan dirinya tidak bisa menahan diri untuk mengakui hal itu dan melempar pujian kepada Vicky Alman. Aku suka sama kakak cakep Vicky Alman, kata Amanda Manopo yang langsung membuat penggemar baper. Arya Saloka yang mengetahui fakta tersebut langsung senyum-senyum sendiri sambil terus melirik Amanda Manopo. Mengetahui kondisi tersebut, Amanda Manopo langsung melempar gombalan tanda permintaan maaf. Ah, suamiku maaf ya, kata Amanda Manopo. Sebagaimana diketahui, saat ini Amanda Manopo memang tengah digosipkan terlibat cinta lokasi alias cinlok dengan Arya Saloka. Namun begitu, belum ada keterangan lebih lanjut dari keduanya terkait pemberitaan tersebut. Terdapat sebuah foto yang memperlihatkan Amanda Manopo dengan aktor tampan asal Padang, Sumatera Barat. Amanda Manopo merupakan artis cantik yang kini dikenal sebagai pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron tersebut, Amanda Manopo beradu akting dengan aktor Arya Saloka. Keduanya senter dikabarkan menjalin hubungan spesial alias cinta lokasi atau cinlok. Namun, antara Amanda Manopo dan Arya Saloka pun hingga kini mengaku hanya menjalani peran profesionalnya saja sebagai pemeran sinetron. Kerap disukan cinlok dengan Arya Saloka, Amanda Manopo justru kedapatan tengah berpose sosok aktor tampan asal Padang. Adalah Vicky Alman yang berpose dekat dengan Amanda Manopo. Foto tersebut diambil ketika Amanda Manopo berada dalam satu proyek yaitu casting Ikatan Cinta season kedua. Kendati belum merilis kedekatan keduanya menjadi sorotan. Kini Vicky Alman lebih banyak dikenal sebagai pemeran Roy dalam sinetron Ikatan Cinta. Roy sendiri merupakan adik dari Aldebaran. Namun belum diketahui secara pasti apakah Vicky Alman mempunyai seorang kekasih atau tidak. Intik potret kemesraan Amanda Manopo dengan sosok Vicky Alman, ternyata mereka terlibat hubungan serius. Video ini berisi informasi terkait Amanda Manopo yang tertangkap basah bermesraan dengan sosok pria ini. Ikatan Cinta berhasil menjadi salah satu sinetron ternama tanah air dengan rating yang tinggi saat ini. Sinetron ini dibintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka. Bagusnya akting mereka membuat penonton banyak yang terpesona sehingga banyak yang baper. Hal itu membuat mereka kerap kali dijodohkan oleh para netizen. Namun kabar kedekatan Amanda dan Arya Saloka hanyalah sebatas teman atau partner kerja saja hingga saat ini. Walaupun demikian, mereka kerap kali tertangkap kamera saling berbagi.